anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kali Nabi Musa AS mohon kepada Allah SWT, wahai Tuhanmu, ajarkanlah kepada aku satu yang dapat menyertimu dengan dapat menyeru dengan menyerumu dengannya. Allah SWT berfirman, sebut la ilaha illallah. Musa AS berkata, wahai Tuhanku, seluruh hamba mengucap kalimah ini. Allah SWT berfirman, ucapkan la ilaha illallah. Musa AS berkata, wahai Tuhanku, aku ingin sesuatu yang kau khaskan untukku. Allah SWT berfirman, wahai Musa, jika 7 petala langit dan 7 petala bumi letak sebelah neraca dan la ilaha illallah di sebelah yang lain, maka neraca itu di sebelah la ilaha itu lebih kurang. Hadza Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW, dan Nabi Musa AS mohon kepada Allah SWT, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepada aku sesuatu yang dapat aku mengatimu dengan menyerumu dengannya. Allah SWT berfirman, sebutlah la ilaha illallah. Musa AS berkata, wahai Tuhanku, seluruh hamba mengucap kalimah ini. Allah SWT berfirman, ucapkan la ilaha illallah. Musa AS berkata, wahai Tuhanku, aku ingin sesuatu yang kau khaskan untukku. Allah SWT berfirman, wahai Musa, jika 7 pada langit dan 7 pada bumi letakkan sebelah neraca dan la ilaha illallah di sebelah yang lain, maka neraca sebelah la ilaha illallah itu lebih kurang. Hadis riwayat Nasa'i. Keterangan, Allah merupakan sunatullah bahawa sebanyak mana kepentingan suatu perkara pada manusia, maka itulah perkara itu akan diberikan secara umum kepada manusia. Lihatlah bahawa perkara yang paling penting adalah urusan kehidupan duniawi ini dengan udara dan air, maka kedua-dua itu tidak dibatasi oleh Allah SWT, bahkan telah mengunyakan kedua-dua perkara tersebut secara umum kepada manusia. Walau bagaimanapun, perkara yang paling penting si Allah SWT ialah keikhlasan. Berdasarkan tahap keikhlasan dalam mengerjakan satu amalan, maka banyak itulah amal yang berat si Allah SWT. Sebaliknya, semakin kurang keikhlasan atau wajib dalam melakukan satu amalan, maka sebenarnya itulah amalan tersebut kurang nilai di sisi Allah SWT. Untuk melahirkan keikhlasan yang tidak ada perkara yang lain lebih berkesan daripada memperbanyakkan menyebut kalimat ini. Oleh itu, kalimat ini digelar Ila'ul Qulub, yakni pembersih hati. Lantaran itulah ulama tasawuf menganjurkan supaya memperbanyakkan wirid kalimat ini bukanlah hanya beratus-ratus dan bahkan beribu-ribu kali pada setiap hari. Mula Ali Qori rahmatullahi alaih sebuah bahawa seorang murid telah beritahu kepada gurunya, aku telah berzikir tapi hatiku masih lalai. Gurunya berkata, hendaklah kamu teruskan zikir itu. Dan telah bersyukur kepada Allah Taala yang telah memberi taufik kepada salah satu anggota yakni lidah untuk menyebutkannya, dan juga berterusan menuhun kepada Allah Taala untuk melahirkan tipuan hati kepada Allah Taala. Kisah yang merupakan juga terdapat dalam kitab Ihya' Muddin mengenai hadis Abu Uthman Maridi rahmatullahi alaih bahawa seorang murid telah mengadu tentang keadaan dirinya kepada beliau. Beliau telah memberi jawapan seperti yang disebutkan di atas semuanya. Cara ini telah merupakan rawatan yang terkesan untuk mengubati kelainan hati. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahawa, jika kamu bersyukur kepadaku, nescaya aku tambahkan nikmatmu untuk. Disebutlah sebuah hadis bahawa, jika ada nikmat yang besar, maka hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi taufik untuk mengingatinya. Dibatkan daripada hadis Abu Hurairah, katanya saya tertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling bertuah yang akan mendapat syafaat Tuhan pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, sebenarnya setelah aku melihat minat kamu terhadap hadis, maka aku telah menduga bahawa tidak ada orang pun yang bertanya sebelum tentang perkara ini. Orang yang paling bertuah pada hari kiamat dengan memperoleh syafaatku ialah orang yang mengucap la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Bukan daripada Abu Hurairah, katanya aku bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang bertuah yang akan mendapat syafaat Tuhan pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, sungguhnya telah aku lihat minat kamu dan hadis, maka aku telah menduga bahawa tiada seorang pun yang akan bertanya sebelum tentang perkara ini. Orang yang paling bertuah pada hari kiamat dengan memperoleh syafaatku ialah orang yang mencakap la ilallah dengan hati ikhlas. Hadis yang Imam Bukhari. InsyaAllah. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل